Benar saja tebakan Lestra Lover sebelumnya yang menyampaikan bahwa Abang L mau kondangan. Rupanya mereka rapi-rapi dengan pakaian senada bernuansa hitam. Abang pakai jas ganteng banget, begitupun papanya Rizky Billar dan Lesti yang begitu anggun di pernikahan Sahrul Gunawan. Sahrul Gunawan begitu bahagia menyambut Abang L yang tambah menggemaskan di acara pernikahannya tersebut. Apalagi Lesti saat bersuafoto begitu menghipnotis para penggemarnya. Dan kehadiran mereka memang sangat ditunggu oleh para fan Leslar, terutama saat Lesti menyanyikan lagunya yang membuat para fan merasakan betapa merdunya dan kekangenan mereka akan suara merdu Lesti terjawab sudah. Tuh lihat Lesti yang begitu istimewa dengan suara emasnya mengembangkan lagu yang mampu menghipnotis para undangan dan tentunya fan Leslar yang sudah kangen akan suara merdu dari Lesti Kejora tentunya. Gimana menurut kalian keseruan di malam hari ini saat Leslar kondangan ya, membuat semua tentunya bahagia melihat kebersamaan, kekompakan antara papa dan bunda dari Alpati yang menghadiri pernikahan Sahrul Gunawan. Gimana menurut kalian, merdu banget tidak suara Bunda N? Ya, semua mengamini, semua mengiyakan bahwa emang suara Bunda Lesti gak ada obatnya, merdu banget. Apalagi menyanyikan lagunya sendiri begitu spektakuler, terdengar membawa nuansa hati yang tiada terkira. Inilah beberapa momen-momen mesra mereka. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.